Oke, pada hari Sabtu ini tanggal 25 ya sekarang ya, 25 Juni, sekali lagi kami dari Peternak Tawa Jaya kembali melakukan proses seleksi kambing tawa pesanan dari customer kami. Jadi untuk kali ini yang akan kita seleksi ini adalah jenis kambing tawa grade kurban. Grade kurban reguler ya. Jadi ada berapa jenis grade kurban ya? Kita kalau di tempat kami dua. Ada dua. Super sama reguler. Super sama reguler. Ya, reguler ya. Itu grade A sebenarnya ya untuk kurban. Cuma karena kita kurban bukan untuk bibit ternak, jadi kita bedakan reguler sama super. Gitu ya. Ya. Jadi ini memang untuk khusus grade kurban reguler. Yang mana ini kambingnya sudah apel semua tentunya ya. Iya. Karena sebagai persyaratan untuk hewan kurban secara religi Islam adalah kambingnya harus berumur cukup umur ya. Iya. Nah, kalau sebagai patokannya kita namakan sebagai kambing yang sudah apel ya, sudah dewasa, umurnya sekitar 1 tahun ya. Iya, apel itu gigi anak ganti gigi dewasa ya. Ya, gigi ya. Anak ganti gigi dewasa. Dewasa ya. Kadang kan tanya apa itu poel gitu. Ya itu. Mm-mm. Ya, sebenarnya kita sudah juga buat ini ya tentang kriteria kambing etawa yang bisa dikurbankan. Nah, itu sudah kita buatkan artikelnya di website kami di etawajaya.com. Nah, nanti kita berikan linknya di deskripsi videonya. Ya. Jadi di sana kita di sana kami sudah menulis tentang kriteria yang kambing etawa yang layak untuk dijadikan hewan kurban ya. Nah, itu sudah lengkap di sana di website kami. Nanti link artikel tersebut bisa dibaca, kami sertakan di deskripsi video ini. Tapi sementara itu kita mungkin bisa ini ya melakukan review sederhana tentang kambing etawanya ya. Jadi ini jenis kambing etawa ya? Ya, ini etawa ya, karena untuk kurban kan kita enggak, bukan untuk bibit, jadi kalau kita lihat ini memang ada persilangan antara etawa senduro sama kali gesing, seperti itu. Yeah. Kan kalau kita untuk bibit kan harus jelas, kita mau jual bibit kali gesing atau bibit senduro, begitu kan. Yeah. Makanya itu kita kelompokkan dengan kurban reguler yang biasa kita gunakan. Jadi nampak ya pemirsa ya, kalau di sini memang dari segi klasifikasinya ini kan kambingnya sebenarnya nggak masuk dalam kriteria kambing etawa salah satu ras, misalnya untuk kali gesing ya. Nah, memang warna mungkin seperti kali gesing ya, ada warna paduan hitam atau warna coklat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat telinganya senduro ya. Jadi ini adalah kambing yang istilahnya itu campuran. Tapi memang bukan untuk kambing kurban yang dicari, memang bukan ininya ya, kriteria seninya ya atau kriteria estetikanya. Yang kita cari adalah dari segi postur ya kan. Ya memang ini apa, ada beberapa peternak itu memang suka menyilangkan karena kan kalau senduro seperti kita bahas kemarin kan warnanya monoton, kurang menarik. Nah, kalau kali gesing dan gundul ya kan. Nah, kalau gesing kan bagus tuh. Karena untuk kurban kan kita pengen badannya gemuk, tebal seperti senduro tapi ada warnanya sedikit. Makanya biasanya teman-teman menyilangkan itu. Kadang juga pengen ada tanduk ya, sendurunya disilangkan dengan kali gesing supaya ada keluar tanduknya kan. Tapi yang penting memang yang paling utama menurut kami adalah postur ya. Jadi menurut opini kami adalah posturnya yang paling besar. Ini terlihat ya, memang terlihat lingkar dadanya ya. Jadi pemirsa kalau ngelihat ini kriteria kambing yang bagus untuk hewan kurban, pertama adalah lingkar dada ya. Jadi lingkar dada ini kita perhatikan, bukan perut, karena perut ini ya kalau waktunya makan dia akan terlihat gemuk gitu loh. Apalagi makan comboran. Tapi yang paling penting ada lingkar dada. Nah, lingkar dada ini yang sebenarnya sebagai ukuran pasti dari ketebalan suatu hewan. Apakah hewannya itu besar apa enggak ya kan? Iya. Ya kan itu kan ukuran ya. Bahkan kalau di dinas peternakan itu yang diukur adalah lingkar dada, bukan lingkar perutnya ya. Nah, ini adalah pesanan dari customer kami di Jakarta. Di Jakarta. Ini repeat order kelima. Repeat order jadi kelima. Sudah 5 tahun beliau itu memang memesan ke kita dan mengakomodir teman-temannya juga. Jadi alhamdulillah tahun ini kesampaian. Iya, nah ini ya. Apalagi kita sudah lepas dari pandemi ya, sudah mulai istilahnya itu
apa namanya, ada permintaan ya untuk kambing kurbannya ini juga kan, semakin banyak ya. Nah, bisa lihat di sini ya, para pemirsa, kambingnya keadaannya sehat-sehat semua ya. Tidak ada yang mulutnya ya. Nah, ini ya, data ya. Loh, sudah poel ya. Nah, telinganya. Biasanya memang dicek ini sama dokter hewan. Nah, ini bersih kan ya. Matanya bersih. Kakinya juga ini. Tuh, testisnya sudah normal. Kita lihat dari sini. Nah, itu ya. Normal ya. Ekornya kita cek bersih. Tidak ada penyakit, insya Allah tidak ada gejala PMK atau apa. Memang pilihan ya. Ini gundul ini. Oh ya, kebetulan ini ya apa? Requestnya tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Mau tanduk, mau gundul, karena memang sebenarnya kambing ini memang asli gundul, bukan. Kambing yang cacat tanduknya bukan. Nah, ini sudah kita ini juga tulis di artikel kami ya untuk kriteria kambing hewan kurban, karena ya itu tadi, karena di Indonesia sendiri ras Etawa itu yang diakui oleh kementerian itu ada dua, yaitu kambing Etawa Kaligesing ya dan kambing Etawa Senduro. Dan kambing Etawa Senduro yang kita ketahui ya sesuai dengan SK Mentan itu tidak memiliki tanduk ya, jadi memang secara natural itu dia tidak memiliki tanduk, atau dia bisa punya tanduk ya, tapi kecil, tidak sebesar kambing Etawa Kaligesing ya. Kalau kita ingat kan kayak di unta ya, unta itu kan tidak ada tanduknya, tidak ada tanduk juga hewan, tidak ada tanduk. Jadi memang yang bilang apa harus bertanduk itu kalau memang aslinya hewan itu ada tanduknya dan jangan patah kan. Iya, betul. Asalkan tidak cacat itu insyaallah enggak ada masalah. Tapi ini ada tanduknya ya memang enggak akan dibahas. Betul. Tapi ini memang opini dari kami ya. Istilahnya kan memang terserah dari ini yang meyakini kan. Dan ini juga kita mau update untuk proses pembuatan kandangnya ya di sini ya. Nah, ini sudah mulai ekspansi kita ya. Jadi insya Allah ini kandangnya lebih luas ya dari sebelumnya. Dan ini memang kami khususkan untuk pengembangan kambing etawanya di sini. Karena yang kemarin kan agak kurang ya, mungkin ya, dari segi luasnya lahan. Nah, kita sudah coba reinvestasi lagi di sini. Jadi kita rencananya akan menambah berapa kandang di sini. Ya, untuk proses pengembangbiakan kambing etawanya ya. Itu ya. Jadi ini tambahan dari yang sebelumnya ya. Ya. Ya, mungkin bisa nanti kita dokumentasikan satu persatu ya. Ya, satu persatu nanti ya. Jadi mungkin itu aja para pemirsa mengenai update ini kambing etawa pesanan dari customer kami ya. Nanti habis ini kita akan melakukan proses seleksi kambing etawa satu persatu. Ya, aja. Terima kasih sudah menonton siaran kami.